Inilah roti lah. Ya, yang besar. Ya. Dari mana aslinya, Pak? Solo. Solo. Sudah berapa lama jualan ini? Sudah di Sumbawa sana. Alhamdulillah nih Pak Suranto, kami tengok dari kejauhan tadi, sahabat anak kampung. Ya. Jadi udah berkeringat. Udah ada yang beli ini, Pak udah. Suranto. Ya, alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Jadi sekalian bantu-bantu Pak Suranto. Ya. Sekalian kita berbagi juga. Mudah-mudahan beliau ini murah rezekinya. Iya. Ya mudah-mudahan. Jadi anak udah berapa orang? Anak cuma 3, Pak. Anak 3. Iya. Jadi sekolah semua atau bagaimana? Ya udah udah menikah? Udah nikah 2, yang satu belum. Yang satu belum? Belum. Ya di Bali. Oh di Bali? Yang satu. Luar biasa. Ya. Jadi setiap hari Pak Suranto ini keliling-keliling ya? Ya keliling terus. Keliling terus. Ya. Jadi alhamdulillah ini es krimnya enak dan luar biasa. Tidak tahu. Ya tinggal ya belinya gimana pokoknya. Jadi panas-panas gini keliling-keliling ya? Ya keliling terus. Kalau gak keliling mana bisa habis? Berapa nih Pak? 2.14. Sini, ambil aja kembaliannya buat Bapak. Banyak kali Pak. Gak apa-apa. Mudah-mudahan murah rezeki dan tambah semangat mencari rezeki. Ya, alhamdulillah. Dan doakan kami juga murah rezeki. Jadi ini panas. Beliau keliling-keliling ini segala macam. Pokoknya kelilingnya jarak jauh terus ya. Keliling jarak jauh. Tapi alhamdulillah setiap hari habis enggak, Pak? Alhamdulillah habis. Alhamdulillah habis ya. Habis ya alhamdulillah. Luar biasa bisa menyongolakan anak. Iya. Mudah-mudahan nanti dapat. Ini ganti cucunya nih. Oh, cucu ya. Masyaallah. Luar biasa. Di sini tinggal di mana, Pak? Di Jalan Tiram. Jalan Tiram. Tiram. Dekat Jalan Duyung. Dekat Jalan Duyung. Iya. Ini luar biasa. Kalau sahabat anak kampung nanti keliling atau jumpa, belilah es krim Pak Suranto.